Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla wa yattabi'una ahsanah. Sama-sama kita mikro'e surah Yasin ayat yang ke-78 sehingga sampai 83 habis insyaAllah di hari ini. Kalau tak habis ada lagi sikit banyak gak, kita sambung lagi esok. Kemudian kita ambil surah lain pula lah. Nanti kita nak tanya fok-fok kita nak surah apa. InsyaAllah sama-sama kita dengar, sama-sama kita baca di pagi-pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Artinya wadarab Allahu mathalan wa nasiya khalqah, ayat yang ke-78. Dan Allah Ta'ala memberi contoh teladan wa nasiya khalqah. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini bahawa orang kafir mereka lupa dan mereka juga jahil, tak tahu ketika Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa Tuhan akan menghidupkan semua orang-orang yang mati, Tuhan akan hidup semua. Dia ingkar dan dia terlupa, dia jahil, kata
Dia jahil ketika dia duk kata mustahil, tak boleh jadi. Nak bakik semula selepas daripada mati, setelah hancur semua dah. Wa nasiya khalqah, dia terlupa khalqah. Artinya Tuhan nak bakik semula tu dia terlupa, dan dia kata siapakah akan kembalikan semula. Dan dia terlupa kata mula-mula itu tu kita ni tak ada sekali. Lepas tu pula kau belum daripada kita ada tu tak ada langsung tu lebih susah, lebih payah daripada nak ada selepas pada ada. Yang kedua, Tuhan menciptakan langit bumi semua lebih susah, lebih payah lagi kalau kira. Tapi di sisi Allah itu adalah mudah, sama saja. Dia tak tahu situ dia jahil. Tuhan kata qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, jawab kepada orang kafir itu bahawa akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur, tubuh-tubuh isi-isi semua saat itu akan menghidupkan oleh Tuhan yang menjadikan mula-mula itu. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan ia Tuhan dengan tiap-tiap perkara yang dia buat saat itu alim. Tuhan sangat tahu. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu, tidak sembunyi sikit habuk pun. Dan allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dan Tuhan yang menjadikan untuk kamu daripada pokok hijau lembap itu api yang kamu dapat mengeluarkan daripadanya. Fa idza antum minhu tuqidun. Maka tiba-tiba kamu menghidupkan daripadanya. Ini dah. Kita baca tiga ayat tu dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala hok mula-mula sekalinya sebelum daripada ayat yang ke-78 itu hasbuk. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Dan adakah tidak nampak manusia bahawa kami jadikannya mula-mula sekalinya min nutfah, daripada air mani. Jadi Tuhan sebut tentang masalah usul asal manusia daripada tanah. Wa min ayatihi, dan di antara ayat Allah saat itu an khalaqakum min turab, bahwa Tuhan jadikan kamu daripada tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Kama dia selepas daripada itu kamu tu jadi manusia. Basharun tantashirun, yang tertabur di muka bumi. Duk merata tepat di muka bumi. Nah, tu hawaya. Kalau kita perhati tengok muslimin muslimat, kita perhati tengok dah. Tuhan boleh wayak sosoh. Ya timati pai. Tau orang panggil dari mana marhalah dia. Dan ada hak orang tak ada sebut langsung dalam kitab-kitab lama, dalam kitab-kitab dulu ni, dan tak ada langsung ilmu-ilmu yang sebelum daripada Islam hari ni hak ada sebut pak marhalah, hak tak ada sebut langsung tentang kejadian manusia. Nah, mula-mula sekalinya iaitu Allah Subhanahu wa taala ada sebut, iaitu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Mula-mula sekali hak ni ada sebut Tuhan buat manusia asal daripada tanah, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa mula-mula sekalinya min salsalin kal fakhar, daripada tanah liat. Hak tu hasbu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hak ni tu hasbu Adam, Nabi Adam mula-mula ambil pada tanah liat. Nah, dan tanah kau, tanah liat hak kerah. Jadi
Mula-mula tu Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut siapa situ. Ini nak ayat kata Quran ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak ayat bahawa wa huwa bi kulli syai'in alim, Tuhan tahu semua. Sosok kejadian manusia yang mula gitu, so 2 3 4 leh ayat subuh. Nah, ni makna kata memang Quran ni tak leh jadi kata Quran ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak buat. Tak boleh jadi mula lagi. Sebab tu Tuhan tatai, Tuhan cabar sungguh hal ini. Hal kru'asa ini, Tuhan cabar sungguh. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika adalah kamu syok, taruh syok, ada berasa sungsai atau ada berasa ragu-ragu daripada kru'ah yang kami turunkan di atas hamba kami, faktu bi suratim mim mitlih. Hanalah kamu datangkan seumpamanya. Tuhan sebut wad'u syuhada'akum min dunillah. Lepas tu pakak panggil semua orang-orang yang pandai. Sebab tu saya nak sebut 1400 tahun dah. Kalaulah kita rasa manusia tu bijak pandai sungguh, hari ini ada nak wicakan, ada teknologi, ada boleh buat samana, panggil seluruh puak aksarasat atau puak ngaji asorasat, puak ngaji linguistik bahasa Inggeris panggil, dan puak ngaji arkitek, apa ni, puak ngaji adab deh, ngaji ngaji adab, ngaji hak culture, maknanya hak adab, hak apa semua saat itu, mari berhipung semua pakak hipung. Dan lain itu ada bijak-bijak ke nak asorasa radap sebuah Amerika di 6 jam ski misal fuk horadap lo deh waktu capo ngah fuk arak lah capo belako nak wujud belo ada ungkau nasa na deh waktu mari hipo belako buat kroe kita kata tak apa lah fuk ungkau fuk ngaji wujud ada komun tu masalah lok darasat misal deh atau tu tesang. Maka cari hak dunia mai apa? Pak hok mana pula ngaji, hok ngajak ngaji ha doktor bomo apa semua pula, dah pesat atau medical science sana itu. Mari pakak pakak suat ni semua, mari jumpa caca apa fok asal asal pakak semua. Hok tu Facebook, pakak wipung semua Allah deh. Hok tu Facebook ni. Wadu'un syuhada amin, wadu'un syuhada akum min dunillah. In kuntum sadiqin, kalau mau betul-betul nak buat Quran semua. Nah, Tuhan kata, nah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa illam taf'alu. Kalau tak buat, wa lan taf'alu, dan tak akan boleh buat. Tuhan ayat, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka takutlah neraka. Takutlah akhirat, takutlah azab kubur, takutlah, percayalah bahawa kita ni kena hidup semula pula sepah pada ni. Nah, dan hak saya sebut saat ni, kata suruh hipung nak asorasat, hipungkan sebuah puak-puak hak pandai bijak seluruh dunia. Hak ni bukan saya kata, Tuhan kata, kul, kata oleh Muhammad, kul inna jitama'atil insu wal jinnu ala an yatu bimithli hadzal qur'ani la yatuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Hak ni Tuhan kata sendiri. Nah, bukan kita ni tatai, kita cabarkan manusia saja. Tapi Tuhan, Tuhan kata kul inna jitama'atil insu wal jin. Hei Nabi, katakanlah kalau berhipung nak asorasa nak fuak ngaji ilmu semua hok panah seluruh dunia saat ni, bukan fuak panah daripada manusia, jin kata jin hok panah ke apa semua, bapak pakak beripung buat sama mana boleh 2,000 ke deh, boleh 2 bulan atau 2 tahun pakak dah buat, ha, fikir lagi lah atau 10 tahun pakak beripung buat wicai untuk nak buat kru'ah esok. Nah, layak tu Nabi Mithleh, mereka itu tak akan boleh buat. Walau kerana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalau pakak tolong-nolong sekalipun. Wak samana, wak wicai, wak apa tak boleh. Allah, ini nak ayat tu Qur'an. Dah Qur'an pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilul kitab ila raiba fihi min rabbil alamin.
am yakulu naftarah. Mereka nak kata am yakulu naftarah. Nabi kita bohongkah? Nah, Nabi kita bohong. Am yakulu naftarah. Bal huwa al-haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Bahkan Quran hari ini untuk nak wayak kepada mereka benda-benda yang mereka kena takut akhirat esok. Tak ada apa kali. Nah, anilah. Sebab tu waktu hasbuk, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Saya sebut tadi ke? Nah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuhan jua, Tuhan buat kita pada keturunan tanah. Mari saya baca dah ni. Nah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kama dia Tuhan jadikan ai nutfah. Ai mani min da'in dafiq tu hasbu yakhruju min baini sulu wa tara'i. Nah Tuhan royak apa tak tu? Dulu kita tahu ai mani tu baik pada mana? Min sul wa tara'i. Orang jatuh ni tu baik daripada sulbi sebelah belakang ni. Lepas tu pula orang tina at-tara'ib tu baik kau dah ada ni. Dok wipun situ sebab tu. Nah. At-tara'ib ni kawasan ni. Sebab tu orang tina bila tepuh di apa di dada ni, dia akan naik nafsu. Nah, kerana apa? Kerana tepat dia orang panggil. Tepat at-tara'ib. Ha, tu hasbuk. Nah, minus sul orang jatuh tu baik sebelah belakang sebalik belakang ni kalau lah orang jatuh ni, kalau orang panggil kalau tak agak lek belakang ni maknanya tie belakang tulang belakang ni tak agak maka sek dia tak agak juga deh kan dia mari lek belakang tu kena ingat benda ni deh. Jadi sekira orang yatim ni maknanya dia jeng tak lek belakang ni bila jeng pula tak lek belakang ni tak kuat dia tak gagah deh kan dia mari minas sulbi wa taraib. Nah tu hasbuk ke ya keluar min min baini sulbi wa tara'ib innahu nah ala raj'ihi la qadir hatu hasbu. Nah yaitu khuliqa mimma indafiq dijadi kepada air hak macam sebab tu hatu hasbunya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ahok ni Tuhan jadi ke emani masuk dia rahim. Lah kita dulu tak ada kecek. Walaupun orang tahu tapi tak kecek. Keluar. Tapi berhalah ada hak son ini. Hak ni tak ada sebut langsung hak ni. Dah. Iaitu thumma khalaqna nutfata alaqah. Kama dia kami jadikan air manis ni jadi darah, seketu darah, darah duk kekok alaqah ni sepolitah duk kekok gitu kan. Nah. Fa khalaqna al-'alaqa mudghah. Kamu dah jadi daging. Hak ni tak ada semua dalam kitab dulu. Okey buat kaji eh. Tak ada dalam kitab Taurat, tak ada dalam kitab Injil, tak ada dalam kitab Zabur, tak ada dalam kitab Suhuf. Hak dulu-dulu tak ada. Sebab tu orang buat kaji eh bahawa Quran ni ada hak tidak disebut dalam kitab-kitab lama saat ni, kitab Samawi, kitab langit hak lama saat ni tu dalam 40%. Dah. 40% neraka syurga kita dulu sebut dan dalam Quran pun sebut tetap hari akhirat, tetap iman, tetap kapal tak ada. Tapi 40% lebih kurang bahawa tak ada sebut dalam kitab dulu itu tanda bahawa Quran pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan pada rekod Nabi. Dan kerana Nabi sendiri saat itu Nabi tak pandai menulis, tak pandai baca, tak pandai agak, tak pandai menulis, tak pandai baca ke. Itu hasbuk. Nah, walladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Tuhan yang bakik di kalangan orang-orang ummiyyin, orang tak ada nulis. Nabi ni ummi. Nabi tak ada nulis. Nah. Tu kita nak ayat bahawa tu hasbuk. Nah. Fa idza huwa qasimun mubin. Hak ni ni maka tiba-tiba mereka itu khosim. Khosim ni suka balah lah. Lepas tu pula sombong lah. Khosim mubin. Nampak je lah degi lah. Tak saya turut. Innahu kan li ayatina anida. Anid degi ke. Tak saya turut pas sekarang. Itu manusia. Sebab tu Tuhan bani sini. Tuhan kata wadharabalana mathalan. Dan Tuhan bagi contoh. Telah bagi contoh bagi kita.
Nah, wa nasiya khalqah, dan dia lupa kejadian Tuhan, Tuhan mula-mula buat dulu. Dia tak ada, daripada tak ada langsung manusia saat ini. Deh, manusia ni tak ada asalnya. Bila tak ada saat ini kok Tuhan buat. Tuhan buat usul asal manusia. Sebab tu yang kedua pula. Manusia ni kalau kira kok buat langit bumi lebih susah lagi. Tuhan sebutlah khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Buat dunia ni, alam semua ni lebih payah banyak, lebih besar lagi. Akbaru min khalqin nas. Lebih sulit. Sebab kita tengok rabuk cakrawan misal. Benuh besar. Berat. Apa ribu juta ton. Atau dunia. Stabil. Kulun. Fi falakin yasbahun. Tuhan dua ayat. Tiap-tiap duduk beredar. Duduk mesti jadi pemolek semua. Tak ada kecok, tak ada gitu, tak ada gini. Dan semua dia beredar. Semua beribu tahun, berapa juta tahun. Lepas tu. Itu tanda lebih payah lagi. Daripada manusia. Sebab tu. Hak tu tu lebih payah. Ada pun hak ni ni. Buat manusia ni. Mudah sangat. Disi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika ala Allah yasir. Itu mudah. Tak ada payah. Tak ada gapa. Sebab tu Tuhan kata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Tapi mereka terlupa. Terlupa bukan kata terlupa di dunia ni. Terlupa sampai akhirat. Ada Tuhan sebut. Yawma yab'athuhumullahu jami'a. Mereka itu pada hari Tuhan bakit semua hari ni. Yawma yab'athuhumullahu jami'a. Fayunabbi'uhum bima amilu. Dan Tuhan akan cerita semua dengan barang yang mereka itu buat. Ahsahullah. Tuhan kira sosok. Wanasuh. Mereka terlupa itu. Lupa apa akhirat. Allah bergerak je manusia. Kau tak tahu dunia? Tak tahu dunia. Lupa. Dia terlupa. Hopsah kali. Dia terlupa ke Tuhan? Orang terlupa Tuhan ni. Tuhan buat with dia terlupa. Buat benda baik ke? Allah ni bahaya lah. Bahaya orang tak ingat pada Allah subhanahu ta'ala. Bila seorang tak ingat pada Allah, maka Tuhan with lupa yang buat baik ke? Dia tak akan ingat buat baik ke? Karena orang nak buat kebaikan ni, dia kena ingat Tuhan. Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kamu dia Tuhan kata, wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan jadi orang hat lupa Tuhan, fa ansahum anfusahum. Maka Tuhan buat mereka itu jadi terlupa. Terlupa ke apa? Terlupa nak buat benda molek. Tak rasa nak buat kebaikan. Fa'angsa'um, angfusa'um. Ula'ikahumul fasikun. Mereka itu orang pasti. Orang pasti. La yastawi ashabun nar. Tuhan kata tak sama orang-orang. Ashabun nar. Orang-orang masuk neraka. Dah ahli neraka. Wa ashabul jannah. Dan ahli syurga. Wa ashabul jannah. Ashabul jannatihumul fa'izun. Dan ahli syurga tu al-faizun yang beruntung. Sebab tu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Berkata mereka, man yuhyil 'idham? Siapa yang hidup menghidupkan tulai-tulai wa hiya ramim hak hancur dah. Dia nak boleh hidup. Sebab tu pada masa dulu tu, iaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bakit. Iaitu Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi saat itu. Ketika bakit Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi ini. Iaitu masa selepas daripada Nabi Isa AS. Dan sebelum ada Nabi kita. Masa dekat sangat. Pada ketika tu, orang tu tu puak-puak duduk dalam Ashabul Kahfi saat ini. Duduk dalam gua saat ini. Kata setengahnya iaitu. Duduk dalam gua saat itu ketika bangun dianya, iaitu ketika bangun saat ini, ketika orang tak percaya kepada hari hidup saat ini. Kata kena hidup semula. Ketika tu Tuhan sebut kata alika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haq. Tuhan wui mereka itu temung saat itu boleh bangun pada ketika liya'lamu anna wa'dallahi haq.
bahwa janji Tuhan itu sebenar. Wa annasa'ata la raiba fiha, dan bahwa kemaksaan itu tetap akan berlaku, tidak ada syak. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Nah. Sebab tu Tuhan nak we tahu bahawa sungguh dah akan berlakunya akhirat esok, kita ni kena hidup semula dah. Sebab itulah kita ni kena fikirlah dah, jangan terlupa mati. Tuhan sebut dalam Quran hak mati saja kan, hak mati lepas tu pula hak kena mati lepas tu hak akhirat. Oh ya, sungguh-sungguh Tuhan Allah dah. Ni tanda kata Tuhan Rahman, Tuhan Rahim, Tuhan Maha Pengasih. Dia kasih telajak sepuluh dengan ibu bapa. Kau kasih pada anak tu kan. Ewe mu ingat kata, ha, munduk jual lah ni, kau tak buat kerja, tak mengaji kau lah ni, kau nanti mu masa tua, kau susah lah, tak ada nak makan lah. Jadi sepuluh dengan tu. Nah, rajin lah kerja lah ni, jangan lah duk, kau tak padu, tak peduli, nanti susah sikit lagi dah. Nah, ayah ni tak apa, mak ni, mung lah takut susah biar bini dah nak. Ha. Allah Subhanahu Wa Taala apa tu? Kena ingat tu hari oh, ya awal-awal lagi ayat mula-mula Maliki Yaumiddin. Nah. Hari tu hak milik ad-din, hari balasan. Tu oh, ya awal-awal lagi takut for kita nyanyo akhirat esok. Takut kita duduk depan tu hari kering kota ujung yaumi idzin nadhirah. Tengok orang lain muka cerah belaka. Nah, ila rabbiha nadhirah, boleh jumpa dengan Tuhan, boleh tengok Tuhan. Wa wujuhun yawma idzin basirah, tengok fa ni fa abisah, fa kering kecup habis muka. Ada sebut wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah, iaitu muka dia sana khashi'ah, tunduk kering kotak, kering habis, kering tak ada. Pada itu bukan kering saja, nak ya hitam kelak muka ni, hitam kelak bila siapa di akhirat. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, hari yang putih muka dan hitam muka. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka orang-orang yang hitam muka sini waktu hasbuk. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, nah adapun orang-orang yang mereka itu muka dia saat itu hitam, nah fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang muka-muka dia saat itu hitam. Nah. Datuk Hasbur saya tengok. Astagfirullahaladzim. Fa'ammal yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa'ammal ladhina swaddat wujuhum. Adapun orang yang apa ni, muka-muka dia saat itu hitam. Fadhukul azab bima kuntum takfurun. Allah Tuhan kata rasakanlah azab dengan sebab munduk tak percaya dulu. Rasakanlah azab sadis. Allah nyanyi sungguhlah. Orang okay, tu apa hitam kelak. Muka bukan kecuk saja dah hitam kelak. Fadhukul azab bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab sebab kamu duk kupu tak percaya Tuhan. Tapi perkali-kali tengok wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan adapun mereka yang muka putih-putih, fa fi rahmatillahi hum khalidun, nah maka mereka itu duduk dalam rahmat Allah, nah duduk dalam rahmat Allah, dan mereka itu kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah tu orang-orang muka putih, tapi orang muka hitam kelak. Allah, inilah nak ayat kata memang sedih dari bila siapa hari itu. Sebab tu Tuhan kata qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, siapa nak hidup tulah-tulah ya ramim? Kau yang telah hancur dah saat itu. Nah, dia kata mustahil. Sedangkan Tuhan sebut bahawa dulu ni kita ni tak ada ke? Okay? Dulu besar kita tak ada. Lepas tu Tuhan buat kita, apa tak boleh nak buatnya? Nah. Manusia semula pula ni. Dan banyak kalau kita tengok nak waktu Facebook oleh Quran saat ni tu tetap masalah nak tunjuk bahawa memang kata kita ni kena mati patut kena hidup semula. Dah
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsun amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilayka al basaru qasi'an wa hasir. Tuhasbu sumuna wiki takaban wiki tanya. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha. Katakanlah, menghidupkannya. Tulai-tulai semua sana. Alladhi ansha'aha. Ialah Tuhan yang menjadikannya awal marrah. Pada mula-mula dulu. Tuhan yang buat. Mula-mula dulu Tuhan ni akan menghidupnya. Dah menghidupkan semula pula. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Tuhan sebut, innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kamu akan dibakai pada hari kiamat, hari kiamat. Tuhan sebut, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Kamu selepas pada hidup ni kita mati. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kalau dia kamu tu pula akan dibakai pula akhirat esok. Dah. Bila bakit sana bakit ada kubur kita. Dah. Wa idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Apabila dibukar, bangun congok-congok. Bangun congok-congok daripada kubur. Dah, tapi manusialah tu, ya galik. Galik. Sepatu hewan ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dah. Akan melalaikan manusia hingga mereka itu tu sapak kubur. Sapak kubur wau tahu tu, oh ada lagi dalam kubur sat ni. Banyak lagi benda-benda dalam kubur. Awam terluah lagi. Neh. Ada benda-benda banyak lagi selain pada benda kita duk nampak. Itulah. Itu maknanya qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Tuhan buat. Nah. Tuhan buat supaya hak mula-mula dulu ke. Dan Tuhan tahu tiap-tiap sesuatu. Nah, hak yang Allah Subhanahu wa taala buat sana. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Tuhan jadikan bagi kamu untuk kamu minasyajaril akhdari nara, daripada pokok hijau sana raran api. Fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kami menyalakan daripadanya. Ah ni ni orang buat kajian ni, dia orang panggil pohon kayu ni ya saksum pelanggan ke. Dah. Sebab tu dia mudah makan api, dia makan dia marak rop gitu. Dah kita tak payah kata kayu api hak kerja. Hak kini apa makan dia api tak ada dalam. Ya kering. Tapi ada lah lebih kurang. Tapi hak hijau ni tak api ada dalam. Dah, pelanggan dia ada. Sebab tu dia boleh nyalakan api. Dah. Nah, kerana matahari saat ni duduk duduk suluh tu macam sokmo. Hak ni adalah ijaz ilmi orang panggil tentang masalah mukjizat dalam Quran, mukjizat tentang mukjizat dalam masalah orang panggil sains saat ni tu deh. Dalam sakut paut dengan ilmu sains witiasat saat ni tu duduk. Sebab tu ada tu hasbuk sini orang panggil allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, Tuhan hak jadikan untuk kamu daripada pokok hijau, maknanya ar-ratbi, maknanya hijau hak basah saat itu, api boleh keluar tak? Boleh keluar api. Nah. Jadi Tuhan ayat kata Tuhan yang boleh hipung di antara lemak basah dengan api ni, maka Tuhan boleh menghidupkan manusia. Nah, ayat tu kuasa sungguh Tuhan. Tuhan ni kuasa sungguh kau panggil. Nah, tengok benda-benda yang Tuhan buat. Kita misal, ni buat kita ni. Nah, kita nak akik tangan, nak gapo semua ni. Dua kali kita boleh dapat. Pertamanya, Tuhan buat kita siapa cepat panggil kan top sanong otok sang tangan ni. Kam sang daripada kan semong sana deh. Kan semong duduk oleh otak han itu orang panggil kan dia sana itu dan ada tepak oleh otak kamsang tu baik boleh dan dalam otak ni boleh kamsang semua.
boleh ada infialat atau boleh ada perasaan. Orang kata kita sedih, tak tahu siapa komputer. Kita ada berasa sedih, kita ada berasa tu berasa ni dah. Maknanya you boleh berlaku tu. Lepas tu pula kita ni cepat ke? Bila kita nak kita dengan kamsang di otak kita nak pak boleh lalu dah. Komputer robot hunyun ni kita pecik pak baru nak kita tangi. Lah ni nak patenah tu lama mana nak boleh jadi cepat hak ni tu. Kamsang daripada remote nak ke siapa situ tu. Tapi dok tu hewan manusia pelik. Nah, boleh selalu canggihnya, tak boleh lawan. Dah. Walaupun ilmu sat ni tu bijak secara mana, dah kita yakin bahawa ilmu hak orang dok kaji sapalan ni tu masih budak lagi. Tak siapa top. Dah, kerana apa? Tuhan wis sikit. Tuhan sebut, "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Mereka itu akan tanya tentang ruh. Bismillah. Mereka itu akan tanya tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Tuhan kata, katakanlah ruh pada urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka itu tidak diberi mereka ilmu yang sikit saja. Maknanya ilmu itiasat lah ni sikit. Baru boleh pergi dawakan. Dah, baru boleh pergi bulan misal. Dah, lepas tu hok. Jauh, berapa ribu tahun cahaya panggil pisang. Jauh. Mana Allah Allah SWT besar sungguh. Nah, kalau kita tengok dunia dengan matahari jauh 1,300,000 kali. Nah, bulan dengan dunia le 300,000 kali. Lepas tu pula hok ni kita duduk dalam ekapop tular panggil. Lepas tu hok galaksi lain, galaksi tu ada ratus-ratus ribu. Lepas tu alam tu hatu luas sungguh. Lepas tu syurga Allah. Allah syurga Tuhan. Tak nak kecek padah. Syurga Tuhan. Ada setengah sebut pokok kayu sah 3 hari. Nak boleh jalan nak keliling tu. Kerana apa? Kerana. Nah, kita tengok. Alam syurga Tuhan. Ya suruh kita nak wikipak kita duduk ni. Ardu hassama wa tuwal ard. Bukan besar bumi. Ardu hassama kita tengok sukma ni. Langit bumi semua tu. Apa kita boleh fikir. Maka lebih pada tu lagi. Alam luah. Sebab orang duduk ngaji tengok bintang atau planet deh atau bintang-bintang duduk atas langit tu kadang-kadang tu mitok matahari depan dia tu saya tak ingat nama hok nak ciasat duduk suluh gi seperong haluh bintang matahari kita dia besar dunia 1,300,000 kali tapi kita depan bintang tok gari pun haluh satu ngah tak gari besar haluh nah besar kumeh kalau tok depan tok gari pun nak oyak besar sangat lepas tu syurga Allah. Wasah pada tu Allah alam tu hasbuh wasari'u ila maghfirati min rabbikum segeralah kepada syurga keampunan tu hasyurga ardu hasamawati wal ard hal wahsumun Allah ardu hasamawati wal ard iddat lil muttaqin hadis segera aku untuk orang bertakwa kepada Allah Allah luas sungguh syurga Allah nah tapi buat kita tak ada gerepa nah kena ada hati. Dunia ni orang panggil tak boleh lupa juga tu hasbuk walatang sanasibaka minad dunia jangan lupa buat dunia kerja kena rajin apa bukan makna kata awak tahu syurga kau berhenti bekerja-kerja tinggal bijak tanggungjawab bukan makna lah tu kalau Islam saat ni tu sendiri nak suruh kita buat kerja nak suruh kita orang panggil nak suruh kita buat kerja suruh kita hidup dengan bahagia di dunia ni dah itulah tu di antaranya nak. Jadi kita nak tengok soalan belah-belah kalau ada lah. Onde wisalah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini ni Mahmud Siti Nasuha ni kata salam mulia di pagi Jumaat yang bahagia di sisi Allah. Boleh ke tidak ke tak sembahyang berkembang sebab terlalu panas. Boleh ke tidak pergi tak semaya sebab terlalu panas. Dah. Saya tak faham ni, tapi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ketikanya Nabi semaya tu semaya Zuhur, lalu ketika panas tu Nabi semaya lewat sikit. Ya wit teduh sikit Nabi pergi semaya. Dah, karena panas hangat negeri Arab kah. Walaupun dalam hadis sebutnya iaitu bila sebut ayul a'mal afdal mana amal afdal
yaitu as-salah fi awli waktiha, semaya waktu, tapi ada juga ketika Nabi saat ini semaya nak witeduh sikit, nak witemuk sikit, dia panggil panah. Adalah oh ni wisale saja selamat babo sumur eh. Nam lama tahajud lama subuh daimai. Ais maye hak kita ambil maye tahajud boleh dak semaya subuh. Dah. Jawabnya wudu saat ni tu dia mengharuskan semaya belako. Boleh kita nak buat amal ibadah. Tuhan tak ada sebut kata kena tentu waktu tu waktu ni tak. Tuhan sebutnya iaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila mu nak diri sembahyang, nak sembahyanglah. Nah, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah basuh muka ambil wuduk. Nah, wa aydiyakum ila al-marafiq, dah basuh sapa siku. Wamsahu bi ru'usikum, dah sapu kepala. Wa arjulakum ila al-ka'bain, dah basuh kaki sapa dua kuku lali. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Nah waya kata dia nak semaya, semaya ke apa tak apa. Tapi kalau tayamum boleh kita semaya so sahaja. Dan supaya tu juga wuduk orang silsil baul. Silsil baul ni iaitu orang wuduk orang ada tu baik kecil sok mo, atau orang istihadhah, orang tinah istihadhah, atau orang yang ada tu baik najis sok mo. Maka tu boleh semaya so. Dah. Tu. Ada pun wuduk orang biasa kak boleh semaya. Banyak mana pun fardu sunnah boleh baca Quran. Boleh berlaku. Dah. Ustaz tanya om tong kap ran tong dai mai. Kita taruh mah dengan di kedam mah boleh kedak. Saya tak tahu maksud riswa risawati. Saya tak faham tu si pemah baik mana. Cuba royak sikit maka insya-Allah kita nak huraikan. Dah. Si pemese mana tu maknanya kita letak mah tu, lepas tu kita sipet pak ya ke baik mana, bagi lapo ke baik mana tu deh. Saya tak faham situ, cuba tulis semula lah. Ni imah deh bukan tu dak. Cak tambah nai cak haida yu nai rahmat kong Allah nai wan akhirat kah babo. Nah walah no boleh kita dok le rahmah Allah. Pertama buat tiga perkara. Allah Subhanahu wa taala firman wa aqimus shalah di ismaye. Nah, wa atuz zakah dan beri zakat. Wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Dan kamu taat kepada rasul. Taat kepada nabi la'allakum turhamun supaya kamu dirahmati oleh Allah. Itu sah. Dan kalau kita nak dapat rahmat Allah, kita dengar Quran. Dengar Quran, baca Quran, semua dapat rahmat. Tuhan sebut wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran. Fastami'u lahu maka fati. Wa ansitu dan perhati. Dengar dan perhati la'allakum turhamun supaya kamu dirahmat Allah. Nah. Pastu nak dirahmat Tuhan, nak boleh rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kena takwa pada Allah. Tuhan sebut wa rahmati wasi'at kulla syai, rahmat aku turun semua. Fasa'aktubu'a lilladina yattaqun. Fasa'aktubu'a lilladina yattaqun. Aku akan tulis rahmat kepada orang bertakwa kepada Allah. Dan kita nak Tuhan rahmat pada kita juga, iaitu kita jauhkan daripada makan riba. Nah. Tuhan apa ni? Nak wih Tuhan rahmah pada kita juga, iaitu kita doa pada Allah dan Rasul. Nah, Tuhan sebut wa ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Nah, tu rahmah tu jalan rahmah ni banyak. InsyaAllah kita buat benda-benda ni Tuhan rahmah. Rahmah ni maksudnya Tuhan nyanyo. Supaya kita nyanyo. Sebab tu ada sebut oleh hadis Nabi SAW, Nabi ta irham man fil ard, kita nyanyo kepada orang bumi. Tu sah. Yarhamka man fis sama', Tuhan akan kasihan pada kamu. Kita nyanyo ke orang, Tuhan kasihan kita. Dah. Bila kita nyanyo ke orang, kita tolong orang, kita gapo orang, maka Tuhan tolong kita. Dah. Tu. Semua benda. Dah. Hak kita dak buat ni
Tuhan hanya kita, maka Tuhan balas. Tuhan bui. Itu maknanya irham man fil ard yarhamka man fis sama. Dan ada sebut irham turham, rahmahnya hanya Allah, okay? Dirahmah oleh engkau. Maknanya cara untuk kita Tuhan hanya kita nyanyo kok okay? Tuhan hanya kita. Tuhan hanya kita dah insyaallah. Tu cara untuk kita dapat rahmah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa nama, apa makna nur ihsan? Nur. Nur ni cahaya. Nah, tu has book. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim. Nuruhum, cahaya mereka itu. Cahaya mereka itu, cahaya lah. Cahaya sebab cahaya matahari, cahaya apa? Cahaya ke? Ya ada ke panggil. Dan Tuhan sebut, okey, duduk di atas. Jalan Tuhan ni. Fahuwa ala nurim min rabbih. Maka dia duduk di atas cahaya Tuhan. Supaya tu juga. Nur ni mana cahaya? Molek seng. Masa siapa panggil seng, cahaya. Nah, ihsan, cahaya buat baik. Ihsan di sana itu buat baik. Ahsana, Tuhan sebut, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, kita ihsan, kita buat baik. Buat baik apa? Buat baik pada apa kita sebut wabil walidaini ihsana. Nah, buat baik pada dua bapa, maka ihsan sini tu nah makna kita buat baik. Okey, buat baik itu hasbu lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang ihsan tu dapat syurga. Nah, nur ihsan makna cahaya buat baik. Selamat pagi babo, nak tanya adakah boleh isteri kurban suami dok dok suku-suku nak sedekah daging kok dia. Nah. Bini sana itu gerbek, lepas tu pula nak wi kepada tok laki, boleh ke dok? Nah. Boleh ke dok nak wi pada tok laki? Tak boleh wi ke apa? Nah, ada sebut hadis daripada Abdullah bin Abbas, dia kata wa yut'imu, dan dia memakai ahla baitihi thulutha, dia memakai keluarga dia suluh, maknanya daging terbagi tiga, bagi tiga segi kita wi pada keluarga, maka fok kita sendiri lah nak kita makan semua sana itu. Nah, wa yut'imu fuqara ajiranihi thulus, dan wi makan kepada jirah hak susah ni suluh sepertiga, satu pertiga saya nak suasa lah. Wa yatasaddaq ala su'ali bithuluth, dan wi pada orang hendak minta tersuluh satu per tiga, bagi tiga, bagi tiga. Nah, cuma orang panggil fuqara ni wajib kita kena wi ke waktu hasbuk, fa iza wajabat junubuha faqulu minha wa ad'imu alqani'a wal mu'tah. Wi pada orang sesak tak minta, wal mu'tah hak tertemu di tepi jalan mana tu, dan tu hasbuk faqulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Kena wi pada orang sesak, orang sesak tu wajib kita nak wi juga. Pas kita nak wi tu laki kita malam nah wi dah ada gapo nah tu lagi gerbek kita nak makan boleh sedekah semua boleh. Assalamualaikum, apa kita puasa sunat senang kami lama-lama sekali saja, tapi pada minggu itu kita berpuasa hari Senin satu hari sahaja, tidak puasa hari Khamis. Adakah kita melakukan perkara bid'ah? Terima kasih. Kita dok puasa semuanya, iaitu hari Senin Khamis. Lepas tu ketika pada minggu tu puasa Senin saja, boleh tak? Jawabnya boleh, tapi afdalnya ya kena dua hari. Itu sahaja sunnahnya sehari. Ada Nabi SAW sebut mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tak ada seorang hamba yang puasa satu hari kerana Allah. Illa ba'adallahu. Malaikat itu yang jauhkannya. Minan nar. Illa ba'ada. Nah. Malaikat itu yang jauhkan dia. Minan nar. Apa ni? Sab'ina kharifan. Itu yang jauhkan dia pada api 70 tahun. Nah. Maknanya puasa sehari itu. Itu yang sebab. Mamin. Yaumin yasu. Mamin abdin yasumu yaumin. Boleh puasa sehari. Tapi ya makruh ke makruh, tak boleh puasa tu. Makruh giwak sore situ ya. Kita puasa Arafah sehari ya. Tu lebih moleknya kena dua hari. Kalau senang kok Khamis itu di antara puasa sunnah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dah.
Atu sung dao, terima kasih lah. Nah, Bu Iman. Pak Bocu itu baikkan sujud sahwi. Lahana nak sujud sahwi. Nah, nak sujud sahwi ini. PC mana? Jadi sujud sahwi ini itu dua kali sujud. Kena ingat bahawa sujud sahwi saat itu iaitu dua kali sujud. Sujud bila? Sujud apabila kita sudah daripada tahiyat, baca tahiyat akhir sujud, duduk tahiyat akhir selepas pada baca sudah semua tu baru sujud. Sudah sujud saat itu dua kali wisalah. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata, ada satu kali salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi semaya, fazada, Nabi tambah. Maknanya lebihlah. Au naqasa, ada satu riwayat kata tak cukup. Faqila ya Rasulullah, maka orang tanya Nabi, ya Rasulullah, azida fi shalah syai'un? Tambah ke semaya, ada tambah ke tadi? Nah, faqala, Nabi kata, innama ana basyarum mithlukum. Aku ni orang sepuang kamu. Angsa kamatang saun. Aku lupa sepuang kamu lupa. Nah, ya kata, fa idza nasiya ahadukum, maka apabila salah seorang kamu tu terlupa, falyasjud sajdatain, maka hendak sujud dua kali. Wa huwa jalis, sedang ia duduk. Nah. Thumma tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sajada sajdatain. Maka Nabi pun paling hadap kiblat, maka Nabi pun sujud dua kali sujud. Dua kali sujud baca apa? Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, karena ini as-sawari dari ketika sujud. Tapi kalau kita, ada setengah ulama kata baca subhana man la yanamu wa la yashu. Dan ada setengah ulama kata ini tak ada aslun, tak ada as-sawari, tak ada warid dari hadith. Nah, wallahu alam. Tapi penting kok baca tu bolehlah. Itu deh. Itu maknanya sujud sahwi. Mudah saja. Bila kita baca Allahumma salli ala sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, baca doa sekali, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat amin syarr masiih dajjal. Sujud, Allahu akbar, sujud. Nah, subhanallahi ala bihamdih, subhanallahi ala bihamdih, subhanallahi, Allahu akbar. Terus sujud kali lagi, Allahu akbar, subhanallahi ala bihamdih, subhanarabbil alamin walhamdulillah. Tiga kali Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah tu caranya dah kita sujud sahwi. Mudah saja insyaallah. Salam apa-apa hukum pinjaman duit bank macam bank Malaysia. Pinjam duit bank semua saat itu kalau tidak ada reba, pinjam ni orang panggil boleh pinjam ni. Hukumnya boleh kita pinjamnya. Nah, iaitu kita betul bang itu hasbuk ya ayyuhallazina amanu. Nah, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Maknanya kita boleh betul hukum. Lepas tu khatalahnya kena riba. Itu sahaja. Sebab tu hasbuk wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Tuhan menghalalkan jual dan Tuhan mengharamkan riba. Dan tu hasbuk allazina ya'kuluna riba la yakumun illa kama yakumul ladzi takhabbathu asyaitanu min al-mas. Kita akan bangun di akhirat esok serupa dengan orang masuk hatu dia panggil sudung gitu, orang-orang makan riba. Dan tu hasbu allazina amanu taqullah, hei orang beriman takut kat Tuhan, wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Hendaklah mu tinggal riba jika betul-betul kamu beriman kepada Allah. Kena takut Tuhan, kena tinggal riba, tak leh. Dah kita yang berasa kata kita saat ni tu, bila kita ambil reba saat ni kita rasa supaya kita untung, kita gapo. Apa kata kita menego, kita buat gapo pergi sekarang. Ada masalah tu, ada masalah ni. Sebab gapo? Kadang-kadang utung, lepas tu utuh semula pula. Sebab tu hasbuk yamhaqullah riba wa yurbis sadaqat. Tuhan menghancurkan reba kan? Maka ya lah mana pun duit repo yang tak pergi. Sebab tu kalau kita pergi bank Islam, maha sikit apa dia barakah. Dia ada berkat. Bila ada keberkat tersebut ni, maka Tuhan akan
bui bertambah lagi. Dah. Ya dah. Karena kita tunggu, kita takut Tuhan suatu hasbu ama yattaqillah. Siapa takut Tuhan ya Allahu makhraja. Tuhan akan buka jalan pada dia, warzuqu minna wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Tuhan akan wirizki pada dia. Tuhan, kita takut kita nak ambil bank riba. Dah. Kita kuasa sepuluh. Kalau ambil bank selalu mahal itu. Padahal mahal hasat ni. Kita dah kata mahal ni. Tuhan kata semua. Karena kita takut Tuhan. Kita kena yakin dengan benda ni. Dan kita kena yakin dengan benda ni. InsyaAllah. Dan kita yakin dengan Tuhan. Nah. Maka pada ketika tu kita. Tuhan sebuah. Yu'minu bi. Caya pada aku lah. La'allahum yarsyudun. Supaya mung saat ni duduk di atas jalan yang betul. Jadi. Caya lah. Tuhan kata caya ke aku. Jangan caya ke orang lain. Tapi kita ni kita rasa tak edak weh. Nama tak utuh ke? Apa tak labur ke? Leh. Nama tak boleh duit ke? Padahal apa kata kita buatlah tu. Kekali kita pun jatuh. Oh, tiga kali jatuh. Naik jatuh. Naik jatuh. Naik jatuh. Jadi gitu. Utung khabar-khabar jain. Utung khabar-khabar jain. Jadi gitu. Karena apa? Karena kita duk main riba. Leh. Riba ni tu helana. La'anallahu akilar riba. Nabi kata tu helana orang makan riba. Wa katibaih. Dua penulis. Wa katibahu wa syahidai, dan penulis dan orang hak jadi saksi. Sebab tu kena ingat sikitlah masalah riba ni waliyadabilah. Dah. Salam sejahtera di waktu pagi. Nai samai nabi mekat rok rabat lew nabi hai pit masjid ham lamat. Mi mai atibai doi. Kap babo. Dah. Ada hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, yaitu Siti Aisyah tanya tentang taun. Nabi kata innahu adzabun yab'athuhu Allah. Itu adalah azab hak Tuhan kirim, Tuhan hantar kepada alam yasha, di atas orang yang Tuhan nak. Nak we kena dia, maka Tuhan turun di situ. Nah. Wa anna Allah dabba satu hani ja'alahu rahmatan lil mu'minin, tuhai jadi rahmah pada orang beriman. Laisa min ahadin yaqut ta'un, tidak ada seorang yang berlaku ta'un. Nah. Fayamkuthu fi baladihi, dan dia duduk di tempat dia. Duduk di tempat dia sabiran muhtasiban, dia sabar takut nyakit dia bawa, kalau dia nyakit dia sabar ni takut pergi kena nyakit. Muhtasiban dia niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan takut kalau dia ada penyakit takut kena orang. Ya'lamu annahu, soalnya syarat soal lagi, ya'lamu annahu, dia yakin kuasanya la yusibuhu illa ma kata wallahu lah, tidak akan kenanya mereka bagai hak Tuhan telah tentu dan Tuhan telah tulis dalam Allah Mahfuz bahawa dia akan kena. Dia yakin benda tu illa kana lahu mithlu ajri syahid, mereka dia saat itu pahala kepala syahid. Maknanya bila timbul ketika ada wabak saat itu, maka pada ketika tu kita boleh kita tak pergi, kita duduk di tempat tu supaya mengelak daripada penyakit. Sebab la islah ke la darara wala dirar, tak ada darat dan tidak ada kemudaratan. Kama dia dalam masalah ni, ada juga pada masa Abdullah bin Abbas ada sebut bahawa satu ketiganya dia suruh gape as-salah fi buyutikum, solat fi buyutikum, bayasan itu suruh semaya di rumah, tak saya pergi masjid. Nah, tiba-tiba bila saya masjid, orang pakat tanya belaka, "Kok mana Abdullah bin Abbas?" Kita tanya dia, dia kata, "Balah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut." Dan ada hadis riwayat pada Abdullah bin Auf ketika Saidina Umar pergi masuk ke Palestin. Tiba-tiba Saidina Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kata, "Ya Amirul Mukminin, afiraran, adakah kamu nak lagi min qadha illah, daripada qadha Tuhan?" Karena ketika Sayyidina Umar pergi itu penyakit wabak ta'un, penyakit ahiwa atau penyakit cerah perut, dah yang jakit siapa akan mati 25,000 ke hak mati pada masa itu. Dah di kalangan sahabat-sahabat sana. Lepas tu kita tanya Sayyidina Umar, dah Sayyidina Umar nak tubik, bila nak tubik? Abdullah Abu Ubaidah bin Jarrah kata penglima perang masa itu, dan dia sendiri pun mati kerana itu juga akhirnya. Jadi dia tanya sini, "Afirara min qada illah, adakah nak lari pada qada Tuhan?" Dah. Sayyidina Umar kata, "Lau ghairu qal." Kalau orang lain kata kena. Dah, tapi tak apa, Abu Ubaidah kata. Dia kata, "Naam, firaran min qada illah ila qada illah." Lari pada qada Tuhan, masuklah qada Tuhan.
Karena kita tak boleh nak lari daripada Tuhan. Semua ni Tuhan belaka. Nah, lari pada qada Tuhan, maknanya kita lari tak pergi di tempat tu tu pun seolah hatta kita masuk cari qada Tuhan supaya Tuhan qada tak kena menyakit. Jadi gitu. Tu dalam Islamnya, cara pegang dalam Islam. Lepas tu tiba-tiba Abdul Rahman bin Amri ada yang kata dia tahu benda ni. Gapo? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata idza sami'tum bihi bi ardin, apabila muntahu kata menyakit toong di satu tempat, fala taqdimu alaihi, maka jangan mugi di situ. Nah, jangan pergi situ. Wa in kuntum wa in waqa'a bi ardin atau bihi, kalau berlaku di satu tempat, wa antum bihi, namun di situ. Nah, wa antum fiha, namun di situ, fala takhruju minhu, maka jangan tubik padanya. Wa in waqa'a wa antum fi fala takhruju minhu. Dan jika kamu duduk situ, maka jangan tubik pada tu. Daripada hadis tadi dan alasan lainnya, ulama menghukumkan kata boleh deh kita berhenti sembahyang Jumaat. Cuma hari ini ni jadi masalahnya, iaitu adakah penyakit COVID-19 ni deh di satu, adakah dia saat ini itu jadi wabak dan yang kena berhenti semua, dan dia tu bahaya setara mana? Sini tempat orang jadi masalah. Ada kata setengahnya, iaitu dia ni sikit ya, orang mati itu sikit benar ya, tak sapa 1% pun. Dah, dalam keadaan orang penyakit kanser atau penyakit maring ni, mati ribu-ribu sehari, 2,000 lebih sehari seluruh dunia, 20,000 lebih. Dan lepas tu pula orang penyakit demam berapa ribu sehari mati. Orang hisap okok matinya ni sehari. Lepas tu hak ni tak mati, hati sikit. Sinilah ada orang sebut kata, adakah betul-betul dia jadi darurah? Eh, ni. Adakah darurah di tempat hak kita tak ada kena mengena di kampung, sebab kampung kita tak ada kena mengena, dan kita ada alat cukup, kita ada, kita duduk dengan, kita pakai mes, kita ada cew. Contohnya, adakah jadi darurah lagi? Situlah tempat di masalahnya. Eh, tu kata setengah tak ada darurah. Darurah kapa dia mau darurah kapa dia mau pergi beli ke kedai makan nasi kepo pada memutih jumaat apa. Sini tempat masalahnya. Aneh. Sebab tu tak kira di mana-mana, di Malaysia sendiri, di negeri lain pun dipertikaikan. Ustaz-ustaz ada setengah tak setuju dengan KJL. Nah, kerana KJL saat itu ambil sikap tutup seluruh dalam keadaan masalah agama nak kena jimat kata pen Quran ni masalah kapau ni kena kapun. Itu asal ibadatnya. Karena dalam kitab fiqh tu sendiri dah sebut hak boleh tinggal jumaat fardai secara orang, bukan menghentikan jemaah. Hak tu tak boleh, ada sebut. Nah, sebab tu ada khilaf ulama, tapi dia sakut dengan hukumul imamah, sakut dengan hukum pemerintah. Bila pemerintah kata, maka berarti kata dia tanggungjawab. Habis kita je. Nah, itulah. Wallahu a'lam. Kip ngun kap ra thong chun krop kap rakha thong leo rau ko hai thong kap rau. Nah, jadi gini. Peher ni mah deh. Dia kanya, jadi ya ki si perui kita taruh rui itu nak beli mah, taruh kedah. Apa kata cukup ego, maka kita saat itu apa ni kita pun ambil mah. Jadi gini, kalau lah ni kita taruh saja tak apa. Jangan akak jual beli. Kalau akak jual beli, kita beli secara sore mah ni tak boleh orang bagi. Lepas tu pula kena reba sudah. Sebab apa? Mah pun kita tak boleh, duit kita bayar dah. Orang panggil takjil hak ni. Dah orang panggil jual secara reba nasiah, maka tak boleh. Nah. Jadi caranya iaitu kita taruh dulu, taruh duit. Apa kata cukup, tuan kedah ni tu panggil kita mari, maka ya wimah kita akad jual beli ketika tu. Itu caranya dah. Jangan akad jual beli sebelum ada tu, kita harus saja. Salam apa tolong cerah hukum air untuk ambil wuduk, air cukup qolah tu banyak mana? Air cukup qolah ada sebut dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i 204 liter atau 204 kilo boleh juga dah, atau 204 liter dah, kata setengah 192.5 itulah, mana 193. Nah, ini ia adalah kira orang panggil kira qolah masa dululah dia duduk situ ya. Sebab tu tidak jadi, dan ada setengah kata 200 dah, 200 liter. Nah, mudah saja. Kalau kita beli tank atau beli
liter hopsah itu. Nah, hok 1000 liter maka dia bagi 5, jaka-jaka tu dah cukup. Nah, kalau setengah tu dah 200, dah 400 dah tu. Nah, maka 200 liter saja dah setengah 204 liter. Maka pada ketika tu boleh kita celuk, boleh kita ambil ismaya dalam tu sebab Nabi SAW sabda al-ma idza balagha qullatain la yunajjizuhu syai. Ay, apabila siapa dua qullah maka tidak dinajisnya oleh sesuatu pun. Dan boleh kita ambil dalil sini. Dah. Assalamualaikum abarau amal an yasin tuk-tuk wan lang lamat subhi mipun di yang raibang. Kita baca yasin setiap hari apakah kita boleh? Nah. Baca yasin setiap hari insya-Allah mula-mula sekali boleh pahala banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu haraf daripada Quran, kana lahu bihi hasanah. Dia boleh satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha. Dia boleh satu sanah sanah itu boleh 10. Nabi kata wala aqulu aku tak akan, aku tidak kata alif lam mim tu harfun. Aku tak kata alif lam mim harfun. Walakin aqulu, tapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Maknanya kalau kita baca yasin boleh 30. Ya panjang. Nah. Yasin apa-apa puluh tu. Banyak tu. Ya alif. Ya dua tu. Sin, sin ya nun tu. Bunyi suara tu banyak tu. Maka pada ketika tu boleh pahala. Dan selaginya ada sebab dah okey, kau boleh baca Quran setiap hari kan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda al mahir bil Quran ma al bararah al kiram. Okey, hak mahir Quran baca Quran semua, maka boleh duduk bersama mereka yang mulia. Pastu pula baca Yasin kan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Yasin qalbul Quran, Yasin hati Quran, la yaqra'uha, tidak baca seorang yuridun, la yaqra'uha rajulun yurid, tidak bacanya seorang yuridullah no kerana Allah Subhanahu wa taala wadarul akhirah min hari akhirah illa ghufira lahu, malaikat diapungkan baginya, diapungkan dosa dia semua. Nabi tu waqra'uha ala mautakum, hendaklah bacanya surah Yasin di atas hari mati. Ni hadis riwayat pada musnad Imam Ahmad. Ha, kata setengah tu dhaif ikut ilmulah, tapi kita nak buat amal sudah tu baca Yasin boleh pahala banyak. Nah, tu hapung dosa kita. Setiap hari tu hapung bila kita baca insya-Allah. Pas nak mahu nak boleh jadi tu jadi ni. Eh, kita orang selain ni kita tak usah fikir bagai tu. Nak fikir orang baca Yasin apa ni, boleh tu boleh ni ke dunia. Tak nak fikir. Orang molek juruh saat ni tu Tuhan cara berlaku pada dia. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa tawallas salihin. Sesungguhnya orang wali aku tu, orang hak pegang tu Tuhan jadi wali dia, juru pemerintah dia, jaga cara dia. Nah, wa huwa tawallas salihin. Tuhan inilah hak jaga dia. Orang soleh Tuhan jaga dia. Baca ya Quran. Assalamualaikum abad hidayah rab ku amru iyo kap akhirat tang te chao chao chai cha dai sangup lung mai phung san dah yo ya ta pagi-pagi ni boleh dengar hak akhirat hati tu rasa sejuk yo molek. Nah, kita kena dengar dulu pagi-pagi dan wa zakir fa inna dzikra tang fal mukmini. Cuba demo tengok demo doa ke apa dalam kunung 5 kali kita doa dalam kunung. Eh, doa 5 kali siapa-siapa boleh 5 kali ni demo butung jaya pada hari itu. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjuk kepada aku ya Allah, suruh hidayah. Supaya enggak orang tu hak kau hidayah. Wa'afini fi man 'afait. Dan suruh we kita sehat. Minta Tuhan sehat. Tak segar itu segar. Wa tawallani fi man tawallait. Suruh Tuhan cara kita. Tuhan cara urusan kita ke Tuhan itu Tuhan belaka. Wa barik li fi ma atait. Tuhan suruh Tuhan berkat. Bagi kita cari rezeki ini berkat. Wakini syarama kodait. Kalau nak capai, nak berlaku kapa-kapa, minta Tuhan jauhkan. Daripada kita benda tidak ingin ni, benda kita tak sih, benda tak kena nak berlaku kat Tuhan ni, jangan. Lima kara ni, orang hidup dah lima kara ni, sehari tak ada boleh benda lima kara ni, orang tu butuh lah tu. Nah, sebab itulah pagi-pagi kita dengar benda ni. Bapak kun bayi hunwa te kau an ok yang dah pin bahasa Thai yak sap wa kau tong patibat lamat praman nang ka. Okey bisu. Nah, dia tulis belaka.
Maka pada ketika tu dalam semaya dia sana tak ada kena nulis dak dah. Nama kata dalam semaya dia kena tulis alhamdulillah dak. Dia tak boleh baca, maka dia duduk saja. Kalau dia boleh baca lewat otak dia, maka baca lewat otak dia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Salli qa'iman, semayalah diri. Fa illam tastati', kalau tak kuasa fa qa'idan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, atas tengah fa mutaji'an." Maknanya buat apa hak mampu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, "Nah, fattaqullaha idza amartukum bi amrin, apabila aku suruh kamu dengan sekarang satu perkara, fatu min haitsu mastata'tum, maka mu kena buat apa hak kamu mampu." Ya suka, ya boleh buat anya-anya tu lah. Orang okay, bisu, ya anya tu lah. Nah. Tak ada payah lain selain ni. Yuridullahu bikumul yusra, Tuhan ui mudah. Wala yuridu yuridullahu bikum lutfa la yuridu bikum al-usr, Tuhan tak ada nak payah sekali. Nak tahu ke kaifiat sujud tilawah ketika kita duduk baca Al-Quran? Cara untuk kita baca Al-Quran ni apabila kita nak sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud ketika kita baca Al-Quran. Nah, bila subuh, bila jumpa wasjud waqtarib contohnya. Anak. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُتَعُ وَسْجُدُ وَكُتَرِبَ. Maka pada ketika itu, kita pun dah sujud. Nanti nak ayat cara. Dah sujud ni ada 15 tempat lah Quran. Ada setengah tempat belah. Tak apalah, itu khilaf ulama. Dah, yang penting kot 15 tempat. Dan ada Tuhan sebut, iaitu, nah, dalam surah Wan-Najm, surah Al-Najm, ada sebut dah. Wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Ah, kita temu situ. Dan ada Tuhan sebut dari surah lain pula. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan ada sebut sedah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qarru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kalau kita dah nyetak dah duduk, maka kita kaki tak kena bangun diri. Tapi dalam mazhab lain kena bangun diri itu ada mazhab Hanafi lah, saya tak silap kok. Saya duduk Mekah nampak fok-fok Hanafi ni, fok-fok Pakistan, dia bangun diri takbir Allah Akbar. Kerana sujud tilawah supaya semaya. Kena tudung aurah, kena hadap kiblah, kena ada wudu. Nah, bila kita jumpa, pergi baca tempat sujud sejadah, maka takbir dulu mula-mula. Takbir tu ihram, Allahu Akbar. Tak tangan sini, kemudian Allahu Akbar turun sujud. Baca Allahumma laka sajadtu bika amantu laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca qahalah sekali saja sujud naik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab Syafi'i. Sekali lagi apabila kita baca innama ya'muru bi ayatina alladhina idza dhukiru innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar sujud. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawrahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwatihi wa tabarakallahu asmul khaliqin. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca lagi pula. Lah tu, mudah saja. Ada setengah tertib. Nah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qarru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum yastakbirun. Allahu akbar tu lalu. Tak reti ke bagi. Tapi adalah mazhab orang kata bolehlah tutup. Tapi gak dah. Kalau mazhab Syafi'i dak kena ada wuduk, kena ada gapo.
Sebab tu kena ngaji, dan ngaji kita tahu cara buatnya. Khatib baca ketubah ittaqullah haqqa tuqatih. Lah ana khatib baca. Dah, kena ittaqullah alwasiyah. Wasiyah ni salah satu pada rukun ketubah ada lima. Pertamanya as-sana' ila Allah, kena puji Tuhan. Yang keduanya itu as-salah ala nabi. Dah. Yang tiganya iaitu ayat min ayatul Quran fi ihda al-khutbatain. Ketubah salah satu daripada tu. Lepas tu pula al-wasiyah bittaqwa, pada dua ketubah iaitu kena wasiat dengan taqwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tak apa juga, boleh baca. Lepas tu doa lil muslim muslimat. Itu saja ketubah. Assalamualaikum Ustaz, cuai ati baikkan kurban tarau minggun pokai nengan neng suan. Kuan hai sami pin kun kurban ru paraya pula buntang kan mai kei dai yin wa kuan hai sami kurban pula bun cha dai thang krop kua no. Kalau bini buat boleh bini saja. Jadi gerbes saat itu kita ada duit boleh gerbes gie saja. Maka adakah kita kena witok laki kita barulah boleh pala semua dalam keluarga tu? Nah. Atau kita saat itu kena wi kalau gok bini, bini gerbek kita tak boleh. Kena wi tahu bahawa asal gerbek ni orang sunnah muakkadah kifaiyah. Sunnah muakkad hak yang digalak batu kifaiyah. Kifaiyah ni mana hak mada dalam satu rumah dah cukup kalau buat sore tidak ditutupkan lagi. Telah lepas dah sunnah hak Tuhan suruh saat ni. Nah, itu maknalah tu. Nah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man kana lahu si'ah, siapa hak ada duit walam yudhi, dia tak gerbek. Nah, fala yakrabanna musallana, tasah mari semaya sekali kita, Nabi kata. Jadi sunat muakkadah, disuruhkan galak, galakkan sangat-sangat. Yang kedua kita kena ingat sunat kifayah. Sunat kifayah mana cukup bila buat. Yang tiga adalah hukum fiqh boleh isyrak fi thawab, boleh kosi pahala. Nah, sore lagi buat boleh kau simpan lah. Cuma bila kita hipung duit semua, kita hipung duit semua kena niat sore ya. Tak boleh niat semua kalau segi ya. Nah, yang kedua kita niat isyrak fi thawab, kita ingat atas pahala ni, minta pahala kerban ni dapat kepada anak keluarga kita semua, maka boleh. Sebab Nabi SAW, Nabi kata hadha, nah ini ni an Muhammadin, daripada Nabi Muhammad, wa an ummati, dan daripada umat aku hak tak ada gerbek, ada sebut situ. Deh, maka pada ketika tu bolehlah. Ha, deh. Jadi bolehlah kalau belah tu kok. Maknanya Nabi gerbek untuk siapa kepala kepada kepada Nabi kata Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nabi gerbek, Nabi kata bismillah. Ya Allah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimakanlah min Muhammad, daripada Muhammad, wa min ahli Muhammad, keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, daripada umat Nabi Muhammad. Maknanya boleh kita isyrak fi sawab, boleh pahala. Kalau bini buat boleh pahala sepatutlah juga bila niat isyrak pahala sekali dengan suami sana. Ini silap faham orang kita tu. Yaksab wa kun ayu husib tong pit aurat remai kah babo. Kena tutup kedok aurah apabila kita sapa umur 90 dah. Orang tina sapa umur 90. Nah. Sapa umur 90 ni muda lagi. Lepas tu kita kena ingat. Orang muda tak gerai tapi orang tua gerai fadullah. Nah, yang rung sama tua sama tua, muda pun muda. Sebab tu tak boleh. Tuhan tak ada ayat umur. Tuhan kata ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hey, okay. Hey nabi. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri engkau, isteri-isteri kamu, dan kata pada anak-anak kamu, katakanlah kepada isteri-isteri yang berimeh, tak kira muda tua, yudnina alaihinna min jalabibihinna, pakakalah boh tudung semua aurah lah ni,
Nah, dalika idna yu'raf an yu'rafna fala yu'dain. Maka itu tu perkara paling sesuai nak tunjuk kata berjuruh molek. Wala yu'dain, dia tidak menyakiti. Dulu Imam Syafi'i ada sebut kan, kaul qadim, ada sebut dalam sejarah bahawa mula-mula Imam Syafi'i kata orang tua benar, orang panggil, tidak diingini, ya tak kira umur, ya tak kira tak orang tua, tak di, tidak diingini. Tidak diingini, orang tengok tak berasa lah. Hak tu tu boleh, boleh buka pakai baju tangan pan, sikit-sikit buka tu sangat dah. Panggil napok sikit-sikit tu tak apa. Napok tudung pun tak ada tu mana tu. Ada sebut. Puan kata duk tak lama tu, kau masa tu tu saya dengar saya ngaji dulu. Ada orang muda sore, kita tengok orang tua sore. Bila kita tengok orang tua sore, dia pegang pelam orang tua sani, rogo orang tua sani. Dia buat lah no. Dia ambil kain lepas ni, dia pegang. Dia ikat. Dia ikat je pinggir orang tua ni. Nah, satu ketikanya, iaitu, nak ayat sekali ni, orang muda, pergi tengok orang tua. Bila tengok orang tua, dia gerai. Ingin. Bila ingin sana dia pelang, pelang rogo, dia ambil kain lepas dia sana tu ikat pinggir, nak pergi terik ke malu eh, nak pergi terik eh. Nak pergi terik tu itu itu orang tua lah kan, okey, kecil lebih dah okey. Maka dia tarik, tarik nak pergi terik sana. Maka dia berzina. Dah dia rogo orang tua sana. Lepas itulah Imam Syafi'i fatwa al-qaul jadi kata haram, tak boleh. Tak boleh hukum juga walaupun tua sekalipun. Terkadang benda tu berlaku. Ah, tu deh. Benda ni lah kita kena ingat. Jangan atau kita orang tua tak apa. Orang tua lah ni jangan naik buluh. Naik mau orang panggil makan ubat, makan posok mau duk terik lagi dah lagi. Lepas tu duk belecu merah lagi ha. Itu tak boleh. Kena jaga. Bapakah ya tu mi doa arai mang mengakun naiban di TikTok mak bang ti rau mai yak kau klai po bok hai pet fang an rian kau mai sun chai rau ko doa tuk ke tuk wan. Dah orang lekat TikTok bahna wak lah mano dah dok se video saya dok doa kedok dah di Mesir orang tino dok ngaji mahalai lagi dok mai TikTok buat benda tak molek maka kena igak buh gauk lekat dah ne tahun 3 tahun 2 tahun macam-macam dah ni masalah juga TikTok ni dah iaitu satu masalah dah orang tino dok mai TikTok sana itu haram karena TikTok ni jenis buat jadi orang panggil dia buat jadi tak tunjuk benda belak-belak. Dah, lepas tu pula buat benda yang orang panggil gapo kita nak ayat. Jadi tak leh lah, tak patut nalah orang tino. Tu Facebook ke? Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dah, suruh tunduk mata. Bukan tu baik ala TikTok. So tunduk mata tengok orang yata yang hidup tengok. Dan Nabi Tuhan kata, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitun. Hei istri si Nabi, kok maka kamu semua ni bukan supaya orang tidak ramah. Kalau kamu bertakwa. Fala taqda'na bil qaul. Jangan buat sorak lembut-lembut. Wih orang pakai ingin. Fayatma' alladhi fi qalbihi maradun wa kulla qawlan ma'rufa. Nah, maka buat wi orang sat ni tu ingin sorok. Tu retina ni masalah dah. Kena ingat retina jangan kita sabar sikit insya-Allah. Sabar sikit tu Facebook. Nah. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Hei retina kalau nak pada Allah dan hari akhirat. Fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka tu he cedek untuk kamu tu. Pahala syurga yang besar. Akhirat esok. Janganlah ada rasa dunia rasa nak tunjuk aurah kita. Dia nak tunjuk tubuh kita. Nak tunjuk janggut kita. Nak tunjuk comel kita. Nak tunjuk betuk rupa kita. Nak tunjuk belakang kita, depan kita. Nak wikok-gok-gok semua. Allah dah sobat sikit. InsyaAllah. Wa man yaknutna minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'man salihah. Nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karimah. Tu Facebook, hei orang tina siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dan buat amal soleh, maka Tuhan akan wi pahala dia gana-gana. Neh. Ha, tu jangan. Lepas tu ada doa apa? Doa apa kalau lekat TikTok? Nah. Orang nak doa orang, kita doa dia tu boleh. Nah. Doa apa? Nak doa kepada dia. Allahumma ya muhawwil al-ahwal
Ya Tuhan ku hai mengubahkan keadaan. Ya muhawil ahwal hawil ahwalana wa ahwali kaumina ila ahsanil hal. Ya Allah, berubahkanlah kaum aku, adik-adik aku kepada sebaik-baik berubah. Minta dia berubah kepada yang baik. Nah, minta dia berubahkan. Dan kita minta taufik. Allahumma ihdiha. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah kepadanya. Minta tak tu. Tapi biasa kau nak ayat dan main TikTok macam apa, dia lupa tu, tak berasa nak buat benda molek. Tak berasa nak buat benda molek. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwati wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang lupa Tuhan lupa dia nak buat baik, ya tak berasa nak buat baik, tak berasa sikit apa. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seorang saat ini Tuhan tak akan ubah sikap seorang sehingga dia nak ubah. Dia kena ada hati dia. Kalau tak ada hati, langsunglah hati tak ada benda molek. Maka pada ketika itu wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Tuhan tak tunjuk pada orang fasik. Nah, sebab itulah kita berdoalah. Nah, royak dia molek nasihat, ad-dinun nasihah. Kita nasihat molek insya-Allah lah. Setara tu lah. Doktor, itu bagaimana dengan seseorang yang beli emas menggunakan duit yang dipinjam dari bank? Setiap bulan dia kena bayar angsuran. Adakah emas itu dikira milik sempurna sebagai syarat kena bayar zakat tahunan? Nah, no, kita bergetar duit, kita beli emas boleh. Kita jangan bergetar emas. Kita nak pergi bergetar emas sana itu tak boleh. Sebab emas sana mislan bimislan yadan biyadin. Kena samu nak kena bayar yadan biyadin. Kena cash. Kena cash. Lepas tu pula kita kena keluar ke dak zakat sedangkan kita dak bayar bank setiap boleh kita beli mah. Jawabnya ia tak ada kira betul kita bergetak, ia kira betul mah ada di kita. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Orang yang sipai mah ada kita, kita beli telah milik dengan sempurna. Dah milik sempurna dah. Tapi kita wajib di atas zimah kita. Mah ada di kita cukup nisab sampai setahun. Maka kalau ketika tu kita wajib kena keluar zakat. Supaya duit hak kita bertak. Hak orang bertak duit kita tak ada duk kita kali. Duk demo. Tapi siapa pria, siapa nisab, siapa al-haul, wajib kita keluar zakat. Tapi tak ada kena wui lagi. Nah, kalau dia tak bayar lagi setara tu ya. Tapi kalau dia bergetar sampai 40 tahun, maka habis duit kita jadi zakat. Itu saja Mak Rani. Nah, bismillah. Kalau tak payah tu saya minta dah tulis mula lah. Nur Faria, nama Nur Faria, Fari Al-Far. Fari ni Al-Far, Fari dah. Far ni mana lagi? Nur Faria ni Faria, Faria lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhih, yafir far. Mana lagi? Ah, tu dia cahaya lagi. Ah, balik tu. Nak tak nama ni kena ingat sikit dah. Kena tanya orang. Okay. Fasalu al-dhik, kena tanya orang. Okay. Jangan sedak suara nah. Jangan sedak suara. Suara ni sedak bunyi serupa dengan farang. Bunyi serupa dengan salah. Tu baik mari nama ah bergerak. Tak naria, naria naria ni api. Ah. Orang panggil benda ni tasya'um. Tasya'um ni Nabi tak suka. Ya kruhut tasya'um. Nabi tak suka tasya'um. Tasya'um ni kita tak nama api. Jadi seolah kata duk minta jadi api. Tak online benda tu. Nah. Nah. Ya kena alfa. Alfa lu saat ni tu. Wa yu'jibuni Nabi kata al-fa'lu, aku suka al-fa'lu. Al-fa'lu saat ni tu harap supaya tak nama Abdullah. Contohnya harap-harap anak kita rajin semaya. Tak nama Aisyah, mudah-mudahan alim supaya ngesiti Aisyah. Tak supaya ngefatimah, mudah-mudahan rajin semaya wa amal ibadat puasa sama supaya ngesiti Fatimah. Tak nama Khadijah supaya tak nama Khadijah contohnya. Tak nama Amin. Mudah-mudahan jadi orang yang paling amanah. Dia gitu. Deh, alfa saya panggil. Assalamualaikum Bapak. Ayat mana untuk baca sakit merdu? Terima kasih. Nah, ayat mana yang sakit
Saya tak tahu ni ayat mana untuk baca sakit merdu. Sakit merdu, sakit ke apa merdu ni? Sakit hati ke apa? Eh. Khotib baca ittaqullah haqtu qali. Kemudian dia sudah semaya jemaah, dia esok isak wakok. Dah. Suburi bolehkah dikatakan dia takut Allah sebenarnya? Allahu Akbar. Dah. Okey, isak wakok saat ni tu jumhur ulama, banyak ke ulama kata tak online lah. Itu haram. Tapi adalah ulama rumah kita tani ini kata makruh. Dah. Maka pada ketika tu dah. Dia tahu orang yang kata makruh saat ni kok, tak apalah dia saat ni tu baca. Tapi tak online semua lah. Itulah. Isak wakok ni saya tak, saya kata arah lama-lama dah. Tapi orang bagi-bagi ni mahu tegak-tegak-tegak. Tak kau nak buat. Selama banyak tamu afaf kwa maiwa are afaf ni mole afaf afaf Allah ma inni na Allahumma rzuq Allah ma inni as'aluka tuq Allah Allah rzuqni tuqa wal afaf wal ghina tu rezeki ke tuqa tuqa ni takut jadi takwa afaf afaf ni warok juru okey juru teh juru lah okey warok okey juru lah afaf okey juru. Iffah ni, iffah ni kalau orang-orang tu kau orang kerja kata akhir wui orang iffah. Kata akhir wui orang tak orang betul sungguh iffah. You afif. Nah, babo ko hang dia la tekok kering, kering sok mon dah. Nak dah ana. Tapi babo ko payah yang tak puas sana ro, alhamdulillah ya. Kunti mai yut mazhab ke yang ngai babo. Orang tak ada mazhab. Orang tak ada mazhab ni. Kita kena ingat, kena tengok atas siapa tiada mazhab. Kalau orang alim, ulama, hak besar benar itu, dia tak ada lah dia. Tapi dia ada, tu pun ada. Tapi dia boleh ada, ini saya boleh ijtihad. Dah. Tapi kalau orang awam tak ada mazhab, tak boleh. Sebab tu hasbah, fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamu. Orang hak. Orang awam kena tanya. Kena tanya orang pandai. Mana tak ada mazhab? Boleh tak ada mazhab? Nak tanya orang. Okay? Kena ada mazhab. Mazhab wajib kena turut. Dah. Sebab Imam Syafi'i kata, masah min al-hadis fahum madhabi. Bagai sah hadis tu, mazhab aku dah. Dah, pas mazhab ni tak ada banyak sekali. Bagi banyak, bagai sebut pelakon dah lah kera'ah hadis saat ni tu. Ada sebut bagai, sebut lah kera'ah hadis. Tak itu ada, lepas tu ada. Ada dua hadis. Ada nampak supaya belawe maka tu kita nak pakai mazhab dan benda-benda hak kena ijtihad supaya Allah semaya kita masbuk muafiq semua saat itu kena turut kita fiqah belakang tu tak ada mazhab tak boleh kerana Nabi wayak sikit ya Nabi kata nah man adraka raka'ah faqad adraka salah siapa hak dek rokok maka orang okay, tu dek semaya nyok tu ya ha masalah kena baca Fatihah kedok tak baca Fatihah kedok orang okay, masbuk itu ulama kerja dia banyak masalah. Nah, sebab tu kita kena pakai mazhab dan ada masalah hukum fiqh. Misal masalah mani wajib tu baik sudah sudah mani sana tu baik mani sebelah kena mani dia. Jawab kena mani itu mazhab. Karena apa? Sebab kita kecil-kecil tak suka lagi kecil tu baik pula. Maka ulama ya ada wini cha ada ijtihad. Kena turut ulama tu nak buat tengok debat kita siapa. Nah. Tu kita tu siapa? Hak tu dah jadi paling habis baru ni berkuasa tengah hari. Dah taluk orang panggil rasa nak suka ya. Ada tak kau akak buka puasa tengah hari? Dah. Ayat tak hadis Nabi suruh buka jap napak di Afrika. Allah orang fikir pak ng otak tahu kata long, tahu kata taluk. Dah. Tahu kata mudahid menyuka wak orang suka ya apalah tu. Dah. Tu dakwa terpandang gitu. Ada se tak apalah. Kalau tak ada se biar turun surai abu dah biar turun. Dah. Gapolah tu. Ada biar turun surai abu. Dalam ulama dunia biar tak ada turun surai abu. Tak ada biar wak nak ulama Arab. Ulama Saudi sendiri tak ada. Kata han apot di Afrika kau besar di Mekah tak ada. Nah, lepas tu ulama Thailand ada buat. Oh berat yo leh. Tu bagi mudhak. Benar-benar lah tudah kerana tak ada mazhab tu. Dakwa kata mana? Selain kau tak apa jauh, ada sesat. Ini benar yang berlaku. Nah. Kita dah tengok banyak kan? Supor dengan dulu. Boleh buka, boleh makan pi orang bel. Benar-benar lah ni. Lah ni senyap dah biar kecek. Kadang apa? Dah lama-lama yo cari-cari ya temu kata buka. Ya dewasa kata, ya mana ya gapo benarlah ni ke? Kita nak tunggu ulama. Mana tak boleh tu ulama. Semaya pak ke ak apa lah tu sebut siada. Lah deh Nabi sebut siada. Dah. Pas tu rukum, rukum nak cari ulama juga. Rukum semaya cukup 13 ni.
Ulama bagi siaplah kau dah. Ada syarat, syarat sebelum semaya. Tapi kalau tak buat tak sah. Atau pula ada rukun, rukun dalam semaya. Kalau tak buat tak sah. Mahu anak solat. Itu benda-benda yang lagi dalam semaya. Makan, minum ke apa semua. Itu mahu anak solat. Ulama bagi. Lepas tu sunat bagi pula. Ab'ad. Sunat ab'ad, sunat hay'ah. Batal ke tak batal ke apa semua. Itu ulama benda ni. Mana ada. Nah. Mazhab tu hadis tu. Orang lain silap pelang. Dia kata mazhab tu bukan hadis. Astagfirullahalazim. Mazhab tu semua ambil hadis. Semua ambil hadis. Tak ada bohong sangat habuk. Ulama tak bohong ulama ni. Nah. La yahmilu hadha ad-din illa udul. Tak ada pikuk ilmu agama ni orang-orang hadis saja. Nah. Saya tak tunggu demo ni sebab apa? Kita tahu juga. Bagi kita tengok pak napak atau satu dua kali kena nyakit, satu nyakit lum tua ing. Yang pula yang dua pula orang panggil ada pergi pegang kata dia seorang kena maka benda tu tak kena. Nah. Yak hai bapa play kuam mai ayat nai lamat. Tami wela. Ya insyaallah. Ayat lesmaye nanti. Pen waswah sit samat pen pasawa lek dah samat sujud tilawah dai maika ada tu be akecing sok mo wak jadi orang panggil silsil baul maka hot ni ni apabila kita saat ni tu jadi silsil baul dah kita kena tunggu masa waktu bila masa waktu maka kita basuh kemaluan kita maka kita tutup dia ambil khirqah kahan cicu cicu ke apa semua mari baru supaya dia tak milih maka kita ambil wudu siap tu pun kalau dia tak berhenti kalau hak berhenti kena tunggu berhenti dulu maka kita ambil wudu sudah wudu semaya waktu so ya boleh semaya sunat boleh sujud tilawah boleh baca Quran boleh berlaku hak lain dah apakah sepatutnya orang yang tak mampu berdiri lama padahal dah orang yang tak mampu berdiri lama lah semaya asal semaya ni tu hasbu aku bolehlah ikut ni kena sendiri semaya ke okay? Nah maka lepas tu kalau tak agak hadis Nabi jelah salli qa'iman semaya diri fa illam tastati' fa qa'idan duduk fa illam tastati' fa ala jambin atau fa muttaji'an boleh buat apa mampu idza amartukum bi amrin fatu min haitsu matatantum buat apa mampu bila Nabi tapi bila aku suruh fattaqullaha mastatantum tu hasbu maka takutlah apa kita mampu. Bapa mai pai lamat masjid telamat tiban ka paraya cak di mai krap. Kalau semaya fardu, leh. Nak semaya rumah dengan bini, tak pergi semaya sejik molek ke tak? Jawabnya tak molek. Nah, kurang afdal, hak paling afdal sekalinya iaitu semaya bersama orang semaya sebab tu hasbuk warka'u ma'ar raki'in. Anaklah rokok bersama orang rokok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda solatul jamaah, semaya jamaah afdal min solatil fadz. Semaya lebih baik pada semaya seorang itu bi 27 darajah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ra'aitum rajulan ya'tatil masajid fashadu lahu bil iman." Bila tengok seorang ada pergi masjid sokmo, maka nah, cayalah kat cayalah kata dia orang ada iman. Maknanya dan tu hasbuk la masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid tempat untuk bersihkan hati. Dan tu hasbuk pula nah walau la taqullahi an-nas ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami'u wa bi'u wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuru Allahu man yansuruh. Kena menghidupkan masjid hidup sebut nama Allah maka pada ketika tu lebih semaya di masjid lah mana pun tak ada hak alasan kata semaya di rumah lebih afdal. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam salatukum fi buyutikum semaya kamu di rumah kamu illal maktubah melainkan semaya fardu maka kena semaya di masjid. Kita kena semaya masjid dah tak leh dah ada setengah hak bahaya masjid dia kata tak khusyuk tak apa ke semaya rumah tidak itu tak kena kerana apa kerana dalam Islam tu Nabi sendiri dekat nak mati dekat nak wafat Sayyidina Ali pipeng ke semaya masjid Nabi SAW sebab tu as-salafus salih tak tinggal semaya di masjid Sayyidina Umar jaga khabar dengan sebab orang royak suruh semaya masjid ya. Nah, suruh semaya jemaah ya. Nah, kena tikir 3 hari tak khabar bang bunyi suara bel kat khabar. Kenapa? Atau suara orang semaya. Maka khabar. Kenapa?
kerana pikat sangat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Inilah benda-benda yang dibuat oleh as-salafus salih. Tapi ada setengah-setengah hidup bahaya gulai. Oh ya, tak apa, kalau tak khusyuk bahaya rumah. Lah, astagfirullahalazim. Nah, bahaya rumah kalau tak khusyuk juga. Bukan mudah nak khusyuk ni. Kalau rumah kalau tak khusyuk, muka tak ada. Kokak-kokak setan ni sejak ni dia mari, dia buat ibu ubah diri dia. Bila dia nak mari sana. Dah, mari duduk tunggu pula. Maka itu pun ada perasaan lain pula situ. Allahu Akbar. Kita kena faham benda ni. Orang Islam dua perkara. Nak jadi molek, pertama sembahyang di masjid, yang kedua baca Quran setiap hari. Maka umat mana yang hidup dua perkara ni, maka umat tu akan berjaya insya-Allah. Kena mari masjid semua. Dah, jangan-jangan sembahyang masjid semua. Allah, tak ikhlas, tak niat mula-mula tu, dah lama-lama dah apa ya biasa, tak ada apa apa. Kita ke kereta baru kita saya mula-mula tu ya. Bini kita ada kuasa jangkau mula-mula, lama-lama biasa. Supaya semua kaya pagi. Dia berasa lah tu. Kalau bini lain pun supaya tu juga. Dia tu biar manusia lah tu. Nah, perangai dia ni. Apa abad tu laki supaya tu juga. Bini berasa lah tu juga. Mula-mula tu. Nah, pas kita supaya tu juga. Kata tak ikhlas. Mula-mula tu. Dia lama supaya tu lah. Ya ikhlas tu. Kalau template, pek plaster, cakap nam wajib yang ngai. Kita tepek. Tepat tempat luka. Nak mani wajib lah ni. Nah, boleh ke tak? Jawabnya iaitu, kita kena tengok dulu. Kata, boleh ke tak kita buai? Kalau kita buai boleh, siapa ke air, maka wajib kita kena siapa. Kalau kita buai tak boleh, maka kita mani. Mani dah kita tudung tentu. Sudah mani, kita tayamum. Tayamum, ganti tempat yang kita tak boleh mandi tadi. Setara tu lah mazhab Syafi'i. Tu hasbuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum madha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Jadi tayamung lepas dah tu. Sebab ambil wudhu, sebab tu juga. Nah, kena tayamung nak mani dulu lah. Mani tempat boleh mani tu. Kalau tak ada boleh mani langsung, sebab ada baik, maka hak tu tayamung selalu. Mudah tayamung. Famsahu bi wujuhikum. Iaitu kita tepuk. Nah, tepuk, ambil debu, tepuk. Mani tu siup. Lepas tu kita, nah, rahwiatul semua muka kita tu. Nah, lepas tu tepuk sekali lagi. Nih. Nah, ambil hak kanan. Wah kanan dulu. Hak hidup bawah ni. Kak, mari sini. Hak kanan lekok mari belakang pula. Wah sini. Wah, habis. Sudah. Banyak tu sahaja. Neh. Lepas tu boleh gimana? Niat apa? Niat mengharuskan solat, niat mengharuskan semaya. Tak katulah. Neh, bukan niat akad dafsah nah. Niat mengharuskan solat, haruskan semaya. Neh. Atau setengah niat tayamum, niat tayamum tak leh. Neh, kena niat mengharuskan semaya. Apakah cara bagi mereka tidak mampu berdiri lama dalam solat tapi boleh berjalan? Mula solat dengan berdiri dulu kita takbir atau solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salli qaiman. Kalau orang tak boleh berdiri tapi dia boleh berdiri mula-mula, kena buat apa yang boleh buat dulu. Dia kita fiqh banyak orang tak faham. Mari pak nyetok lalu tu boleh berdiri. Hak sebenarnya kena takbir diri dulu. Tak ogok baru turun nyetok. Itu caranya sebenarnya. Sebab Nabi kata salli qaiman fa illam tastati' fa qa'idan. Kena diri dulu. Kalau boleh diri ni tak, tu boleh diri dulu. Tapi gi nyetok lalu tak kena. Eh. Babo ma pak jam deran tat pom dai mai. Uzur. Eh, uzur. Mari haid. Anda kau boleh kerak rambut? Makruh. Hukumnya makruh. Mia sia ciwit meradok tong bank hai krai bang. Bining mati sakok kena bagi siapa kena tengok. Pertama dia tinggal siapa katik. Kalau ada pak dia, mak dia semua boleh. Ada anak dia maka boleh juga. Anak dia tak kira tindak atas. Kalau ada pula apa ni tok laki maka boleh ke tok laki juga. Kalau tok laki bining ada anak maka boleh boleh serobok sedang suansi. Kalau tak. Kalau tak ada anak boleh nisfu, boleh setengah. Nah, anak kena tengok anak. Kalau anak tina sorak boleh setengah. Kalau anak tina mama boleh dua sulus. Nah, dua sulus iaitu dua gear kita panggil. Nah,
Kalau ada pok, pok boleh sudus. Kalau ada anak, mak boleh sudus satu per anak. Itulah. Salam bapa rau miluk sao kun dia utarau. Jak yuk moraduk tang mut. Hai luk sao kun dia dai mai. Tam hukum bab ni dai mai. Kita nak wih getah kepada anak kita, anak tina kita saja dalam getah sana. Boleh tak? Nah, kalau kita wih sana itu, wih kau hidup. Wih kau hidup ke bangi. Wih kau hidup sana itu. Kalau niat, wih itu boleh tapi niat nak lari pada pesaka, maka ulama menghukum ke haram. Dia sah tapi haram bangi. Kita lari pada orang yang boleh pesaka. Dan sebab tu, kalau kita nak wih juga ni, kena wih kau hidup. Lepas tu wih lah kepada taruh katik. Tak. Mohon maaf lah. Taruh katik untuk jadi pesaka. Eh. Tuik tu jadi lari pada pesaka. Sebab tu ulama tu bila lari pesaka tak boleh. Kena taruh sebahagian daripada tu untuk wih boleh kepada pok nakaria. Eh. Boleh kepada asabah ni. Tak pernah baca nak buat dok sujud sa'wi. Maafkan saya duk belajar tulis ya boleh. Belajar tulis jawi masya-Allah ni. Tak pandai baca kena buat dok sujud sa'wi. Kena buat. Tak kena baca pun sujud saja ya. Fa sajada sajdatain tapi sunat kita baca. Nah, sunat kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdih. Tak kata tu ya. Salam baca Afrin. ชื่ออัฟรินความหมายอะไรอัฟรินอัฟรินอัฟาระ saya tak ingat deh nanti saya nak tengok lah deh Afrin Afrin tak apa nanti nak tengok mana juga apa tambah bahawa kami bangkrang wela rau lamat ma beb cua wub cop ma hin kun sia lew nam ta rau ko lai ok te ko riak nah แต่ก็เรียกขอชกละหมาดมาไหมมาไหมถามว่าละหมาดเราจะสอบไหม kita dah semayan apa orang mati patu mengalim teriak sah dah semayan teriak ni sah semayan tapi dengan syarat jangan tubik sorok tubik dua huruf tubik dua huruf ni tu batas semayan batas ya lu tu ya tak apa ya tak ada tubik huruf orang panggil. Semua tu tak ada tubik huruf. Kalau a tu hamzah dengan alif. Maka batas semua ya. Itulah. Kena ingat molek. Assalamualaikum. Bapa rau puying lamat tiba lamat kun diau. Rau sumkuan capai lamat. Jum'ah di masjid mai. Kita kata nak semuanya. Semuanya rumah boleh ke tak? Nah. Orang tina ni. Nah. Dia semaya rumah tu asal dia. Tapi kali dia nak pergi masjid, ya haruh. Dia tak ada jadi mu'akkadah. Kali dia mari masjid, dia tak ada mu'akkadah. Semaya Jum'ah tak ada mu'akkadah. Tak suka orang yata, orang satan. Ini mazhab Hanbali wajib ke semaya Jum'ah? Mazhab Syafi'i sunat mu'akkadah ke? Nah. Orang tina tak, ya haruh semaya masjid. Sebab tu Nabi telah tamna'u nisa'akum bilal masjid. Nah, awak makal jangan mulai isteri kamu pergi masjid. Nah. La tamna'u nisa'akum al masajid. Pasal kita jangan lari. Orang tino nak pergi masjid, maknanya boleh pergi masjid. Orang tino. Boleh, boleh pala. Nah. Dok pergi jahat, dok pergi apa jahat pula. Dok pergi kedai boleh ke? Dok pergi kedai jalan, dok pergi situ nak kata pisau ke pergi bakok. Semua juga tak pergi. Mana balik molek. Nah. Pergi kedai sore aku tu sore. Oh sore belako. Poh sebab oh tak ada pergi. Nak pergi masjid boleh tapi anak-anak dara tidak digalakkan lah. Okey tino anak dara ke. Tutup sakilah. Sebab rumah pun tak apa. Okey okey tino. Puying lah mati masjid diru ban kah apa. Nah. Semaya rumah kah kalau takut fitnah maka semaya rumah molek. Kalau tak ada takut fitnah kita orang tua dah maka semaya masjid molek boleh pahala banyak. Alhamdulillah bapa tiba itu kam tanda cacin mak. Alhamdulillah ingat lah tak ingat tak dihurai. Salam bapa saya ada selalu. Nah.
Juga bila sujud terasa terangkat sakit kepala daripada tempat sujud. Bukan dengan sengaja ada rasa sakit terangkat kepala. Bukan sengaja angkat kepala macam teratuk di tempat sujud. Terangkat adakah solat saya batal apa? Sujud ni gini, sujud ni kita panggil kita tak leh sujud banyak kali ke bagi terutama rukun maka tak leh batas semaya ke itu sujud sekali tok situ ya kalau kita terakak sikit maka sujud semula kalau sengaja tak boleh deh kalau sengaja tak boleh kalau tak sengaja saat itu nak buat lah mana tak sengaja tu kok deh sekali go maka itu tak sengaja tak apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih tidak dikira salah umat aku lupa, tersilap dan kena paksa. Maka hak kena paksa tu tak apa kalau bukan kena paksa tak boleh. Salam apa dalam sujud tilawah kalau kita baca tidak teratur boleh atau tidak? Baca ke apa? Dalam sujud tilawah ni tu sajada wajhil ladzi khalaqahu wajhatu wasawwarahu ka syaqqa sama'u abasarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh kita baca tak baca apa tak apa sujud tadi. Baca tu sunat saja. Nah, sunat saja. Tak baca pun tak apa sujud saja, tak apa. Nah. Tatlib rumcak ni mana? Hak ni khilaf ulama, ada saya sebut iaitu mula-mulanya sebelah kanan. Tak boleh hadir demo tengok saya jadi kiri ni. Karena saya paling kok ni. Nah. Sebelah kanan jari telunjuk. Sebelah kanan jari tengah jari ni lepas tu hujung jari lepas tu jari kelingking sebelah kiri naik jari ni pula lepas tu jari tengah lepas tu jari telunjuk ibu jari baru ibu jari sebelah kanan hujung sekali dah itu cara untuk kita kerak kukuh dan satu riwayat yang lain saya tak ingat kalau saya ingatnya mula jari jari telunjuk kanan jari tengah, jari clicking, jari apa yang panggil ni? Nah, lepas tu jari clicking, nah, lepas tu clicking, nah, lek sebelah ni, lepas tu ni, tengah, lepas tu panggil ni, ibu jari, lepas tu ibu jari sebelah kanan, okay sekali. Nah, dia mari kotor, kaki sebelah tu juga. Wallahu'alam lah, itulah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas daripada sujud sahwi, baca assalamualaikum selalu, tapi saya terlupa, saya baca pula at-tahiyah, apa hukum apa. Nah, saya sujud lepas tu saya baca terlupa. Baca terlupa tahiyah. Ha, bila ingat wisalah tak kena baca dah. Terlupa tak apa, nak walah nak terlupa. Rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan mastukrihu alaih. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah janganlah ambil salah kalau kita terlupa. Terlupa nak apa tak leh buku terlupa ni. Salam khabar apa tamu tidin tiluk yu. Pen moradok kong me tes suan neng. Ti me su ton ti po yang me ciwit yu. เป็นมรดกหรือเปล่าเพราะตอนนี้พ่อเสียแล้วเวลาแบ่งมรดกจะรวมทั้งหมดได้ไหมครับพ่อบอกมุกิตะสานิตุอัดดาลตานอฮะยะปัตตานอฮะสลากิฮะยะบลีอะกอฮะยะบลี jadi meraduk dak jadi sakon sakok dak jawabnya yaitu tanah nak kena tengok dulu kalau tanah ya beli itu kosi dengan ayah maka kena bagi dua hak setengah jadi sako tapi kalau hak ya beli duit dia ya tak ada sako bang dengan ayah maka hak tu tanah dia tak kena bagi bagi hak ayah saja hak dia nanti yang mati dulu nak baginya boleh siapa boleh ke anak dia juga setara tu jelah deh Nurdin nak uyung ngajar lakik tu ngajar tak leh lari lakik dia nak ngajar tak leh lari nak ngajar tak leh hari ni kowi tak ada ngajar. Nah, salam apa? Kuam mai tu affa hanafi. Affa hanafi atau hafizu. Hafizul asyraf. Ah mulai ni. Affa ni affa telah juh telah affa. Hanafi ni tafaul iaitu nama Hanafi Imam Hanafi. Nah, maka tafaul
Dan maknanya kita harap-harap menjadi sepenggal imam gitu. Nama tafa'ul. Tak ada apalah. Hafizu, hafizu ni orang, orang ingat Quran. Ashraf, ashraf ni maknanya orang mulia. Boleh, tak ada apa. Cuma saya ni bila nak tulis nama, kita duduk negeri Syiah ni ya payah. Jadi nak tulis kita tulis mengikut hak saya cari nama hak ada makna. Dan hak boleh tulis bahasa bahasa Syiah. Karena payah ke tulis kalau Syiah ni tak tubik. Pakai Cha Ashraf. Eh, boleh lah huduh-huduhnya. Eh, kena cakap molek tulis, tulis bagai boleh tulis. Karena jadi masalah bila bagai tak boleh tulis. Apa clean home kong nam ya sak pha tit pha lamat phu ying sai pai lamat masjid wela dun pan cha mi clean home hukum dun na nah kahain bahus dak ni tak apo nah kahain semaya bahus dak tok kon bahu busuk kahain ke ha tu oge cuma kita saat ni tu tok sewi bahu merebok oge panggil jadi kuat dah tu. Bila bahu kuat dah orang berasa aku lain nah. Ya orang ni orang tino ni bila dia pakar ni. Nah, sebab tu kalau kau nang riarak dia ada dia ada benda hok orang minyak bahu dia jadi sepengang minyak tu, orang bos sebelum tidur. Dah, dia bos kok lingo bos gapo ni. Jadi wakwi mai nafsu. Dia ada benda tu. Dah, wak jadi tinggi ke bang bila bahu benda tu. Dia ada benda-benda tidur jual. Dah. Ha, ni orang orang ya clean ya saat itu supporter clean bahu bahu untuk orang nak tidur dengan bini deh ya ada sebab tu bahu sedak ni ya tak boleh hubuh tu deh ah orang tino nak hubuh merabak bahu kuat skoda tu nak nak we tutup nak tok sewi bahu tu hubuh tu tak apalah tu tu tok sewi bahu tu hubuh bang ada tu hubuh ni ya bahu kan ni deh salam abokan lamat sunat witir bab sam rakaat lamat bab ni witir 3 rakaat hak paling afdal wak duosa kerana ada satu riwayat bahawa setengah ulama tu kata tak boleh kerana takut supa ngorek ke nah maka pada ketika tu kita sembahyang 2 dan 1 itu paling afdal caranya nah itu lebih baik assalamualaikum ustaz dan semua sahabat dah syurga pencipta ilmu insyaAllah. Nak pandai tak pandai baca kunuk. Bapa buat dah sujud sawi. Tak pandai ni iaitu belajar insyaAllah. Belajarlah. Dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mansalaka tariqan yaltamisu ilman siapa cari jalan itu dapat ilmu sahallallahu lahu tariqan ilal jannah Tuhan akan mudah masuk syurga Allah. Ramai minam lama rojak sujud sejadah dai mai tak ada air semaya tak boleh sujud sejadah kerana syarat sujud sejadah ni supaya semaya dah kena takbiratul ihram kena wisalah kena ada wudu, ada kiblat tudung aurah supaya mayat tu. Leh. Kena ada ismaya, tak ada ismaya tak leh. Salam bab rawan. Rawan. Surah Jadah. Tingti. Tak payah deh dikri ni. Salam rawan. Cairah. Syairah. Saya dek, tak payah eh. Puing peson Al-Quran dek-dek ruamkan kap kau dai dai mai mitang pucai le puing kah tewa rau ke leo kapabo. Okey tino saat itu ya boleh kita saat itu mengajar, mengajar budak, mengajar apa ni boleh dah. Ah tu boleh mengajar dah. Ah tu okey tino tak apa boleh mengajar budak. Tak. Wahasbuka wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi nah tuha suruh kita ngaji ada segulung ngaji sana sofa mana apa sofa sofa ni safra asal makna kuning
Orang Arab dulu tak buat boleh sofa. Jadi tiarlah orang yang dia takut buat boleh sofa. Mari Nabi-Nabi tu tak apa buat. Dah takut nak buat boleh sofa. Nak buat naik umur nak apa. Salah apa kawan kita tak nak sembahyang langsung. Nak buat macam mana ya kita suruh pun tak jadi. Ini nasihatlah ad-dinun nasihat. Kita nasihat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Kena nasihat dia banyak. Salam babo. Wan Hanifah arti apa? Terima kasih. Wan Hanifah, 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 Hanif, Hanif, Hanif ni asal makna Hanafi, Hanifan sana itu jauh pada syirik itu asal makna Hanif, Hanifah tu hasbu ghairu musyriki nabi. Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. Hunafa' ni maknanya condong jauh pada syirik. Itu mana Hanafi, itu asal mana lah. Saya tak tahu atau maksud yang nak tanya ke apa tu. Baba wali mai mi luk, tapi kau sombat kong po hai luk kun un hukum yang ngai. Baba wali mai mi luk, tapi kau sombat kong po hai luk kun un. Dah. Wali saat ni tu tak ada anak. Harta tu ui kat anak orang lain. Tak ada ui orang yang makan pesaka. Supa tu kalau niat lari pada pesaka untuk sewidip beradik, maka itu haram dah. Ya tak boleh bagi lari pada pesaka ni. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Tu yang kata. Kena tukuk faridatan minallah. Alhamdulillah. Cok fang lihat dah. Kuam rujuk mak. Kau pun bapa. Terima kasih semua gini. Dekat kula apa lama mana ni. Terima kasih dah. Sama-sama. InsyaAllah banyak saja. Rapin imam dek ayu jid. Imam dek dek raupin imam dek ayu cet pitong niak pin imam mai kap deh wanita 78 tahun ya budak saat ni tu boleh jadi imam apabila dia mumayyiz sah kita jadi makmum dia, tapi syarat kena mumayyiz. Kalau tak mumayyiz tak boleh deh, kena mumayyiz dulu dia kena niak jadi imam. Ada apa ya kita turun ni tak syarat, kita turun di belakang ni tak imam tak syarat niak ya gitu. Salam kepada Allah Tisami, pergi lamat masjid, lalu rau lamat di ban, kap luk, rau samat, pin imam, lamat dari kap. Nah, kita semaya dengan anak, kalau sama-sama anak tino, maka boleh kita jadi tu imam lah. Tu isteri. Nah. Salam bapa, boleh Zulkaidah, boleh naik umur tak? Boleh naik umur belakang, boleh-boleh. Semua boleh tu hai belakang. Dulu ke sahabat, Nabi SAW, apa ni, orang-orang Arab Quraisy dulu tak buat boleh sofa. Nah, kata takut jadi gitu gini orang panggil tiarah. Nabi kata at-tariyatu at-tiarah tu syirkun syirik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man raddathu at-tiarah an hajati faqad asyraq. Siapa saat itu tiarah dia rasa takut jadi gitu gini dengan sebab maka itu tu syirik. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata law ijtama'al ummatu ala an yanfa'uka bi syai'in, kata pada Abdullah bin Abbas, lam yanfa'uk illa ma qad kataballahu lak. Tak ada pihak boleh manfaat gapo sekali seorang pun dah. Itulah saja dulu dah. Bapa pai haji mai pai medal leh dia kata lebih dah. Kak suang pun jawab semua dah. Dah. Itu saja, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.